audio jump. Sebanyak 8 tim dari 8 kelurahan di Kecamatan Setiabudi mengikuti Festival Gudeg Lebaran dan Jumat Takbir tingkat kecamatan yang berlangsung di kantor Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan pada hari Kamis 24 Mei 2018. Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Selatan, Haji Makmur, Camat Setiabudi dan Erlangga, serta para lurah sekecamatan Setiabudi. Camat Setiabudi dan Erlangga mengatakan, festival ini merupakan program pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menyambut datang bulan suci Ramadan di 2018. Dian menjelaskan, dari 8 tim yang mengikuti, hanya ada satu perwakilan saja yang lolos untuk mewakili Kecamatan Setiabudi di tingkat kota. Jika berhasil di tingkat kota, maka perwakilan ini dapat maju ke tingkat provinsi. Festival Beduk ini sudah 2 tahun berjalan dan merupakan program dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyambut semaraknya bulan suci Ramadan dan persiapan gemah takbir di Provinsi DKI Jakarta. Jadi kita berharap melalui festival ini akan menyemarakan ibadah Ramadan kita dan juga menyemarakan Lebaran di DKI Jakarta. Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.